Bentar, bentar, Kang. Ini ada apa nih? Kue apa nih? Kue balok. Mantap, bentar, Kang. Bentar dulu, Kang. Kue balok mantap Upin Ipin. Di mana tempatnya nih, Kang? Di jalan apa nih? Wanayasa, Pak. Apa? Wanayasa. Wanayasa ya? Oh, komplek perumahan baru ya? Oh, gini-gini. Oh, misi, Bang, ya? Kue balok katanya, Kang. Berapa itu, Kang, satunya, Kang? Lo kok nggak pakai ini? Pakai entar. Oh, pakai entar. Berapa, Kang? Porsinya berapa? Ada yang 2000-an, ada yang... Oh, ya satu gini dipenuhin aja. Dipenuhin ada berapa macam? Ya, maunya berapa macam. Akang ada berapa macam? Mau bikin. Yang di sini ada berapa macam? Di sini? Ada 5 macam. Oh, ya udah. Penting segini semua dipakai 5 macam, gitu. Original, keju, apa segala. Ini apa nih? Ini rasa apa nih, Kang? Oh, green tea. Ya. Pokoknya semua yang ada semua dimasukin ke sini, Kang, ya kan? Iya. Nah. Kang siapa namanya, Kang? Arif. Arif ya. Asli mana, Kang? Kebumen. Aslinya? Kebumen. Hah? Kebumen. Oh, bukan ini. Mas dong ya? Iya. Kecamatan mana Kebumen, Kang? Mas. Kecamatannya Kecamatan Puring. Hah? Kecamatan Puring. Puring. Iya. Puring apa Koreng? Puring. Oh, Puring. Desanya? Iya. Banjarja. Oh, ini udah berapa lama di sini, Kang Arif? Arif ya? Loh, kok itu sama banyak bener? Iya. Nanti yang sisanya nggak kebagian? Bagian lah. Oh, kebagian. Ini apa? Green tea. Ini apa nih? Yang original. Original, ya. Yang tiga lagi apa lagi? Oh, dikasih ke situ. Kasih meses. Meses. Meses ceres gitu ya. Nah. Oh, diaduk gitu ya. Iya. Oh, begitu. Kenapa namanya kue balok ini, Kak? Mas Arif? Bentuknya kayak balok sih. Oh, kayak balok. Ini yang dua lagi apa? Rasa apa lagi? Ntar keju sama Oreo. Oh, keju sama Oreo. Loh, kok udah ditaro? Ya, gak apa-apa, ntar di atasnya. Oh, di atas bisa. Oh, dikasih meses juga gitu. Oh, begitu. Nah, berapa kalau gitu semua berapa dihitung? Mas Arif, berapa? Ya, hitung aja dari 20. Jadi 20 ribu? Udah semua, udah? Gila, murah bener. Ada untungnya. Ini usaha sendiri apa bagaimana? Mas, nah. Usaha ini bosnya? Ada bosnya. Oh, ada bosnya. Oh, ini Oreo nih? Iya. Kue balok. Jadi bedanya sama kue ini apa? Kue pukis apa bedanya? Beda. Kalau apa pukis beda? Kan pakai santan. Oh, kalau ini? Kan enggak pakai santan. Oh, ini tepung gitu ya. Tepung. Tepung apa nih? Tepung terigu. Oh, tepung terigu, kasih gula gitu ya. Gila, murah. Jadi satunya kira-kira pukul rata 2000 gitu ya. Oh, kenapa namanya Upin Ipin? Upin Ipin. Ya, itu dari yang punya sih. Oh, yang punya ya. Emang udah berapa lama emang? Lagi belum ada Upin Ipin kali. Upin duluan Ipin Upin kali ya. Ya, Pak ya. Ini saya deket banget nih. Bisa kena orang nih lampunya, Mas. Bisa kena pala orang enggak ya? Kalau orangnya kayak laron kayak saya nempel palanya sini. Jangan dibanyakin, Mas. Ntar rugi, Mas. Udah murah begini. Emang segitu? Gila, murah bener. Apa lagi? Oh, itu. Oh, gitu. Oreo, Oreo, keju, keju, coklat. Nah, ini apa ya? Green tea dikasih apa kalau green tea? Green tea aja. Oh, green tea aja. Atasnya enggak ada? Oh, yang itu satu lagi original. Oh, ditaruh gitu. Gila. Kenapa dipres gitu? Masakan. Hah? Kenapa dipres gitu? Emang kayak stempel. Biar enggak itu. Biar enggak panas, biar bengkak atas. Oh, jadi atasnya matang atas bawah gitu ya. Oh, gitu. Oh, bobo. Oh, gitu. Hebat juga. Padahal bawahnya apa, Bu? Kompor gas. Bawahnya pakai kompor. Oh, kompor. Tadinya mah arang, sekarang ganti kompor. Kenapa? Karena atas bawah ya. Iya. Jadi kalau yang kayak kue bika zaman dulu kan ini dibolak-balik. Ya, ini karena bolak-balik keberatan. Ya, bagaimana bolak-balik tumpah. Jadi dijamin matang. Jadi enggak ada istilah setengah matang nih ya. Bisa setengah matang. Oh, setengah matang bisa. Enakan setengah matang apa matang? Ya, tergantung. Bapak mau makan yang mana? Matang atau setengah matang? Mas cobain, Mas. Matang, Mas sukanya yang mana? Setengah matang. Ikut makan juga dong. Mas, setengah matang. Setengah matang aja dulu, keluarin dulu setengah matang dong. Sudah setengah matang belum nih? Belum. Oh, belum. Masih... Tahu ya, enggak ada jamnya kok tahu. Oh, diangkat kayak timba. Oh, diputer-puter. Bawahnya bersih enggak tuh? Bersih, udah dibersih. Cuma ada batok. Kasih mentega. Oh, kasih mentega. Coba ntar saya sorot bawahnya. Coba diangkat dulu, angkat. Saya sorot bawahnya dong. Sorot-sorot dulu. Oh, bersih gitu ya. Iya. Lampu-lampu, Bos, lampu. Lampu ntar sorot bawahnya kasih lampu. Ya kan? Jadi arang gitu ya. Berarti arang kalau bakar sate salah dong. Bakar sate kan panasnya di atas. Loh, kok ini panasnya di bawah? Atas bawah ini, Pak. Atas bawah ya? Iya. Apa, oh, baranya dikebawain ya? Iya. Kalau sate kan baranya diatasin, yang hitamnya di bawah. Kalau sate kan arang di bawah, di atas satenya kan? Bawah ada kompor.
Enggak, ini maksudnya arangnya. Arang kan orang bakar sate, arangnya di bawah, satenya di atas. Kalau ini kan dia yang mau dimasak di bawah. Rupanya baranya itu, coba angkat-angkat lagi. Biar sorot. Sebari ngeliat, coba tutup. Oh, begitu. Belum matang ya? Belum? Belum. Belum setengah matang juga? Benar-benar bersih, benar ya? Benar-benar bersih berarti. Mantap. Mau cobain, bos? Kue balok. Jadi ini pakai dibakar sama di... apa? Dibakar sama di ini ya? Dipanggang. Bayar dulu, bayar, bos. Bayar. Berapa nih semua? 20 ribu? Ih, murah bener. Gila. Di mana lagi nyari makanan yang murah kayak gini? 20 ribu bisa... bisa apa namanya? Enaknya dimakan, oh bisa kenyang. Mas, ini saya bayar maaf 20 ribu ya. Kasih angpau dua, mas ya. Maaf, tangan kiri, mas ya. Boleh juga kue balok nih. Wah, ini mas, tanda terima kasih deh saya nih. Isinya cuma 5 ribu, 5 ribu boleh masukin YouTube ya. Makasih mas ya. Lihat ada isinya nggak? Lihat dulu ada isinya nggak? Dalam. Ada nggak? Nah, satu lagi ada. Sip, sip, ya kan? Ya, makasih mas ya. Itunya gak usah star bos. Kan punya sendiri apa bos? Oh punya bos. Kalau uangnya star bos, ampaunya gak usah ya gak? Pokoknya buat sendiri, ntar beli pulsa boleh menelpon pacarnya. Emang ke ini Bandungnya tahun berapa kang? Eh mas, ke Bandungnya? Tahun 2012. Oh baru? Emang lahir tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? 92. 92. Wah, jadi tamat sekolah ya? Tamat sekolah apa tuh? SMP. SMP. Sebelumnya udah kerja juga biasa kali ya? Enggak. Kerja apa dulu? Macam-macam aja. Oh macam-macam. Yang paling enak ini kali ya? Iya. Gila juga. Makan kue terus. Ya. Mana? Wih gila. Oh meleleh ya? Oh gitu. Idenya dari mana orang kayak gini ya? Ekstrim juga orang zaman dulu ya? Maksudnya dia dari atasnya ini pusing apa bagaimana? Kalau yang orang bule kan dibikin ininya dibikin bisa bolak-balik, dibikin yeah. Tangkainya di bawah, dibolak-balik, bolak-balik ya kan? Ini enggak. Jadi ramuannya apa aja tuh kan, mas? Kalau boleh tahu, telur, terigu gitu biasa ya? Kayak bikin kue mentega. Biasa. Oh biasa. Kasih green tea. Green tea laku juga ya? Laku. Emang kalau kagak di kayak gini dia nggak matang karena tebel gitu ya? Karena tebal jadi kalau nggak ada dari atas nggak bisa matang di atasnya ya. Kalau nggak dikasih atasnya tuh nggak bisa bengkak. Oh nggak bengkak, oh begitu. Jadi dia kalau nggak dari atas nggak megar gitu, nggak naik karena jadi panasnya bawahnya kurang. Aja. Bawahnya aja. Iya ya, betul. Oh iya bener, naik dia ya. Naik dia kalau udah matang atasnya kan bengkak. Oh jadi ini tadi nggak ada yang nyentuh sebenarnya ya karena ininya kan naik. Iya. Kan nggak ada yang nyentuh ke itunya ke kuenya. Makanya saya bingung kena kuenya mejret dong ya. Iya, rupanya dia bertatakan kayak apa namanya? Kayak gelas. Bukan gelas. Kayak apa tuh? Kayak botol, bukan botol apa ya? Tatakan lah ya, tatakan kayak gini nih. Jadi dia di bawahnya enggak cuma ketutup karena ini biar panasnya. Cuman yang ini atasnya di sana ya. Jadi sebetulnya emang kena kue enggak ada yang kena kue cuma panasnya doang ya. Panasnya. Iya, iya. Kita pikir kan ditindih sama ini barang apa nih? Pelat apa? Kalau nggak ada yang beli bukan nyala terus dong abis nih ya. Arangnya nggak usah arang kelapa, arang kayu aja ya. Kayu. Iya betul. Jadi kalau ada pohon, peti mati. Yo peti mati. Oh iya bener. Sekarang namanya aneh-aneh.